antara Rasulullah bin Darwah bin Hamd liutirahu ala dini belihi wa kafa billahi syahidah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah, wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaqun ya Allah. Yang saya hormati Pak Kiai Haji Abu Khair An-Nur, sesepuh atau tokoh agama di Kota Tegal. Yang saya hormati saudara saya, rekan saya Pak Farhan, para kantor Kementerian Agama Kota Tegal beserta seluruh jajarannya, kasih dan beberapa staf yang hadir di sini, para narasumber yang lain, Bu Dokter dari Dinas Kesehatan, para peserta kegiatan ini yang saya muliakan, dan ada Kapolda, kemudian ada calon jemaah haji yang tertunda berangkatnya, belum batal berangkat, tertunda berangkatnya. Mobil khusus calon jamaah haji yang tertunda pada tahun 2021 miladiah atau 1442 hijriah. Pertama, mari saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan taufiknya. Alhamdulillah kita semua sehat. Mudah-mudahan dengan pandemi ini menjadikan kita semakin sadar tentang kesehatan, semakin sadar tentang takdir, tentang takdir yang Allah sudah tentukan antara kita semua, bahkan di seluruh umat manusia. Bapak dan saudara sekalian, bicara tentang sosialisasi KMA 660 itu terkait dengan pembatalan pemberangkatan haji tahun 2021 jadi wis usang. Dan sahih data KMA ini diumumkan pada tanggal 3 Juni. 3 Juni itu berarti sudah 2 bulan setengah, hampir 3 bulan yang lalu. Jadi sekarang itu sudah pada sadar, sudah tahu semua. Tetapi memang KMA ini setelah diumumkan tanggal 3 Juni hingga tanggal 8 Juni itu luar biasa berita yang berkembang. Ono sing dari Twitter itu infrastruktur, harus mencari utang neng Arab Saudi, harus mencari macam-macam berita buat yang dikatakan. Kalau misalnya contoh sensasional, Indonesia malah membatalkan atau menunda keberangkatan jamaah haji tahun ini, tetapi Malaysia malah dapat 10 tambah 10 ribu, ya Allah, kita ada yang dengar itu ya. Jadi banyak sekali berita buat yang luar biasa. Tetapi sebenarnya prosesi pembatalan atau prosesi penundaan dari munculnya keputusan Menteri Agama nomor 660 itu yang diterbitkan pada tanggal 3 Juni diumumkan langsung oleh Menteri Agama itu tentu melalui kajian yang luar biasa, kajian yang sangat mendalam dari berbagai aspek. Satu contoh makanya bahwa haji itu adalah ibadah yang unik. Ini kajiannya, ibadah uniknya bagaimana? Kalau ibadah yang lain itu bisa dilaksanakan di mana saja, nah, ada yang bisa dilaksanakan sholat itu ya di rumah, bisa di apa namanya, di sekolah, di tempat yang lain juga bisa, di mana saja bisa, asalkan ada beberapa syarat, suci, bersih dan sebagainya. Kalau sholat, kalau orang berzakat itu bisa dilaksanakan di mana saja, kalau orang berinfak bersedekah bisa, puasa ya kalau sudah memasuki waktunya di mana saja bisa dilaksanakan ibadah puasa kan gitu. Tetapi kalau ibadah haji kan tidak bisa, tempatnya sudah ditentukan, waktunya juga sudah ditentukan, jadi persoalan ya. Tempatnya sudah ditentukan, waktunya ditentukan, tidak bisa diganti tempatnya. Saya naik diri bisa, walaupun akhir-akhir kadang kita mendengar ada aliran jadi haji tidak usah diganti dengan Indonesia, bisa tobat itu tidak ada juga gitu. Tapi itu tidak benar ya. Karena dilaksanakan di tempat yang sama dengan waktu yang sama. Nah, kemudian yang lebih spesifik lagi,
itu harus ditempatkan di tempat yang sama karena dunia ini terdiri dari beberapa negara, maka tidak ada di Indonesia. Jadi kita menjadi tamu negara yang menjadi ketempatan untuk pelaksanaan ibadah haji. Ketika tamu, itu kan tentu menunggu diundang, diizinkan apa tidak. Ini jadi persoalan. Kalau tidak diizinkan, lalu kita berduyun-duyun, kita mampu, tentu belum tentu bisa masuk orang izin. Kemudian kan bertamu Pak Abu ini. Kemudian tidak diizinkan masuk, tidak bisa masuk. Kalau dengan masuk, paksa yang nanti bicara kejahatan. Ya kira-kira kan seperti itu, inilah melapak belakangi yang pertama. Yang kedua, sebenarnya skema sebelum tanggal 23 Juli diumumkan oleh Bapak, skemanya luar biasa, skenario yang kira-kira akan dilaksanakan. Kalau ini, andai kata bila mana seandainya, apabila dan sebagainya itu akan terjadi, skema sudah dibuat. Satu contoh, namanya skema 100%. Berarti kalau 100% itu nanti asrama haji ini butuh dobel, pesawatnya butuh dobel. Maksudnya dobel itu pesawatnya cuma 350, belum tentu 350, berarti saat pesawat itu mungkin hanya maksimal 200, ya kan? 200. Kemudian asrama haji ini di situ ya, saat kamar yang tadinya digolongkan itu bisa 8 orang, 10 orang, mungkin hanya 4 atau 5 orang. Jadi semuanya dobel, itu kalau 100%. Dan tentu itu berimplikasi pada pembiayaan yang sedemikian besar, kira-kira seperti itu. Kalau 50% gimana? Masalah yang 50% kukuk nomiro sing entuk disik sing di. Jadi masalah kalau kriteria tidak jelas. Ini salah satu contoh. Di samping, mungkin kalau 50% asramanya masih sama, pesawatnya sama, tapi sing belum dikerek itu siapa? Padahal itu juga tahun 2021 itu adalah jamaah haji yang batal berangkat atau tertunda berangkatnya tahun 2020 gitu. Nah, saya mundur lagi, Mas Dhani sudah tahun 2020, ini mundur 2021, nanti malah mundur 2022, kira-kira seperti itu. Kemudian tahun 25%, itu seperti apa? Bahkan sampai 5%, nah, kalau 10% kan 20.000, sampai 5%. Nah, jika skema-skema itu sudah disusun sedemikian, manakala mendapatkan izin dari negara yang akan kita amoni atau kita datangi. Bahkan lebih dari itu, Bapak dan Saudara sekalian, informasi yang saya terima, bahkan sampai Pak Menteri Agama berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Kesehatan, ini kaitannya dengan vaksinasi, itu sampai saya diizinkan oleh negara Arab Saudi itu, vaksinnya apa toh? Satu, AstraZeneca, yang kedua Pfizer, yang ketiga Moderna, yang keempat ada Johnson & Johnson, ada empat vaksin. Sampai Pak Menteri Agama komunikasi dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Kesehatan, kok nanti diizinkan vaksinnya harus yang sudah direkomendir oleh pemerintah Arab Saudi. Itu kira-kira katanya ini, katanya Pak Sekjen, saya mendapatkan cerita dari beliau itu. Kok itu kalau nanti memang diizinkan, maka akan mengambil risiko vaksin yang suntiknya hanya sekali, tidak dua kali. Karena kalau suntiknya dua kali, walaupun penjagaan sudah divaksin, suntiknya dua kali, berarti suntik sebelum berapa kurang seminggu, saya nunggu benar, dua minggu lagi, kan itu spek. Jadi sampai dicari skema yang vaksinnya suntikannya satu kali, harganya berapa pun dibeli. Nah, akhirnya sampai Menteri Luar Negeri, Pak Bu, siapa Retno Marsudi itu, Retno, betul ya? Retno Marsudi itu sampai komunikasi dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, sampai pesan vaksin yang namanya Johnson yang bisa disuntikkan hanya sekali saja, 3-4 kali lipat harganya dengan vaksin yang kita pakai itu. Pesan berapa? Pesan 30.000 bobok itu 10% dan petugasnya sudah oke. Sudah, kalau memang dibutuhkan sebab itu siap untuk dikirim ke Indonesia. Dalam rangka apa? Dalam rangka menyiapkan jamaah haji yang mungkin diizinkan oleh pemerintah Arab Saudi. Itu sampai seperti itu. Jadi sore sebelum berangkat dan sertifikatnya dan kemudian di sana sudah bisa. Nah, maka saya sampaikan Bapak dan sekalian, setelah kira-kira sekitar tanggal 3 sampai tanggal 8 bulan muncul berita-berita yang luar biasa produktifnya di media sosial.
dan hampir 60-70% pembuli Kementerian Agama yang telah mengumumkan bahwa jamaah haji untuk tahun 2021 ditunda keberangkatannya. Tetapi setelah tanggal 8 bahwa pemerintah Arab Saudi tidak memberangkatkan atau tidak mengizinkan calon jemaah haji tahun ini berangkat haji menuju tanah Arab Saudi kecuali yang sudah ditentukan oleh pemerintah, dan itu semuanya adalah mukimin yang ada di Arab Saudi, berarti sekitar 60.000. Dan kita itu dapat berapa? 70-80 orang. Itu pun biayanya juga mahal. Jadi yang sudah daftar melalui aplikasi di situ ditentukan dari asal negara yang sudah bermukim di Arab Saudi itu daftar dan membayar kepada penjara, kepada panitia penyelenggara ibadah haji di Arab Saudi yang dibentuk oleh pemerintah Arab Saudi. Kenapa membayar? Karena fasilitas di mana dia prosesi ibadah haji itu semuanya sudah diatur. Yang biasanya katanya biasanya hanya 1.000 rial satu orang. Kemarin sampai 4.000 rial, jadi 4.000 rial bayar biaya itu. Di Eropahnya seperti apa, penginapannya diatur sedemikian rupa, karantinanya gimana, seperti apa dan sebagainya. Itu kira-kira seperti itu, Bapak Ibu dan saudara sekalian. Oleh karena itulah maka muncullah pertimbangan itu, maka pada tanggal 3 Juni kemarin pemerintah melalui Menteri Agama mengumumkan untuk pembatalan keberangkatan calon jamaah haji dari Indonesia tahun 2021 atau 1442 Hijriah. Ini berimplikasi dengan segala macam yang ada, dan setelah tanggal 8 Juni pemerintah Arab Saudi mengumumkan tidak menerima jamaah haji, maka semua media sosial berhenti. Karena seandainya pun dengan skema yang dilakukan itu sangat berat dilaksanakan. Kalaupun tahu umpamanya tadi yang saya sampaikan 25% itu pun sedipilih sopo, kan jadi masalah juga. Nanti malah jadi keributan itu. Kemudian isinya apa? Isinya tadi pembatalan itu KSA 660 itu. Yang kedua, isinya adalah bagaimana prosedur jamaah haji yang sudah melunasi kemudian menarik kembali. Bisa enggak jamaah haji yang sudah membayar melunasi semua dari 25 menjadi 35 kemarin itu ya, atau 36 itu kira-kira seperti apa? Jadi kalau jamaah haji yang sudah melunasi dan tidak menarik dananya untuk pelunasan itu, maka tahun berikutnya apabila nanti memang sudah memungkinkan, maka tidak dikenakan biaya tambahan apapun dari pelunasan itu. Kalau jamaah haji tentu menjadi prioritas utama. Kalau jamaah haji yang sudah melunasi kemudian menarik pelunasannya saja, maka akan menjadi prioritas pemberangkatan pada tahun berikutnya, insya Allah tahun 2022. Tetapi karena sudah ditarik pelunasannya itu, maka pelunasan tahun berikutnya menyesuaikan besaran pelunasan tahun berikutnya, tahun 2022. Bagi jamaah haji yang kemudian tidak melunasi yang mestinya berangkat tahun 2020 atau 2021 tidak melunasinya, tetap akan menjadi prioritas pemberangkatan tahun 2022. Tetapi kalau memang ditarik pelunasannya, kemudian ditarik pelunasan dan dana yang sudah setorkan awal itu 25 juta itu, maka porsinya akan hilang secara otomatis. Jadi saya ulangi lagi nih Bu, kalau yang sudah melunasi kemudian dibiarkan saja, maka menjadi prioritas dan tidak ada tambahan pembiayaan. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa tambahan pelunasan tahun yang akan datang itu mungkin bisa dua kali lipat. Kenapa ini? Karena memang biaya untuk perjalanan dan persiapan luar biasa banyaknya. Dan tadi saya sebutkan mungkin sama karantina, taruhlah sampai 4 hari sampai 5 hari di asrama, kemudian pesawatnya juga mungkin belum bisa secara full. Satu pesawat bisa 300 atau 400 orang. Kemudian di sana juga hotelnya biasanya satu kamar 3 sampai 4 orang, mungkin maksimal hanya 2 orang dan sebagainya. Tapi ada ini saya belum bisa sampaikan, tetapi
bagi yang sudah melunasi kemudian ditarik kembali pelunasannya, maka pelunasan berikutnya tidak ada jaminan sama dengan pelunasan tahun-tahun sebelumnya. Kira-kira seperti itu, tapi tetap menjadi prioritas. Tetapi kalau ditarik semuanya dana itu secara otomatis, maka porsinya sudah secara otomatis akan hilang menjadi urutan berikutnya. Daftar sekarang, nanti kalau daftar sekarang berapa tahun Pak? Di Jawa Tengah ini sekitar lebih dari 29-30 tahun kemudian. Kalau yang sekarang sudah umur 70 tahun ya kita ya. Tapi ya bukuan itu ya, saya tahu tapi tidak artinya bukuan itu. Jadi artinya seperti itu. Sebenarnya KMA itu tadi menyampaikan latar belakang bahwa tujuan penyelenggara ibadah haji itu adalah satu, untuk memberikan pelayanan, bimbingan dan perlindungan. Yang kedua, pelayanan, bimbingan dan perlindungan jamaah haji itu diharapkan jamaah haji bisa menjadi jamaah haji yang mandiri dan jamaah haji yang mempunyai ketahanan fisik maupun mental yang baik. Jadi tujuannya itu, sehingga ketika pandemi sekarang ini yang meruntuhkan sisi-sisi kehidupan dan kesehatan kita, maka kita pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi. Dan yang KMA, keputusan Menteri Agama 660 itu intinya hanya itu, latar belakang. Kemudian kenapa ini diputuskan, dibatalkan atau ditunda keberangkatannya karena alasan tertentu. Kemudian prosedur bagaimana kalau jamaah yang sudah menunaikan kewajibannya atau tugasnya sudah memenuhi pembayaran dan sebagainya, nanti tadi sudah saya sampaikan. Ini juga berlaku bagi jamaah haji khusus, haji PIHK. Jadi haji khusus juga sama. Jadi kalau yang sudah setorkan kemudian tambahannya kemudian ditarik kembali atau bahkan diambil semua, itu posisinya akan kosong atau akan kembali pada urutan semula apabila dia menarik seluruh dana yang sudah disetorkan untuk keberangkatan jamaah haji. Saya kira itu secara garis besar. Mungkin nanti ada tanya jawab yang terkait. Kalau yang terkait dengan syariat, tentu Pak Kiai ini yang akan menyampaikan. Kami hanya memberikan informasi yang sebenarnya terkait dengan regulasi dari pemerintah, Kementerian Agama selaku koordinator penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.